si gurita kecil. Kita belum makan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat malam. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kali ini aku mau review pesanan makanan Korea, order di Uber. Namanya Hot Spicy Korean Noodle, Seafood Noodle. Nah, ini supnya berminyak, tipe-tipenya seafood noodle-nya Korea seperti ini. Nah, ini noodle-nya gemuk-gemuk. Order di warung Arirang namanya, di salah satu shopping center di sini. Nama warungnya Arirang. Jadi seperti ini. Oke, saya akan mulai mencampurnya. Oke. Oke. For a second. Nah, jadi ini minyak mau saya campur di sini. Should be in here, right? Di sini dong. Minyak tuh gede-gede. Soalnya lagi pengen makan yang apa tuh? Makan yang pedas-pedas. Kita coba sini. Nah. Dan isinya itu ini sifatnya ada cumi-cumi. Ini cumi-cumi. Atau mungkin gurita nih, gurita kecil. Tadi pesannya harganya $15 satu porsi, kirimnya $5 jadi total $20. Tuh, gurita kecil. Nah, terus ada apa lagi nih? Oh, ini apa nih namanya? Mussels. Tuh, mussels. Ups, muncat teman-teman. Makanya saya pakai ini biar nggak muncat ke baju. Ini ada mussels, kayak kerang tuh. Terus apa lagi? Apa lagi? Terus ada sayuran, kayak sawi. Terus udang, ini udang. Udangnya. Lagi. Nah, kita jangan kasih ketimun. Ada ketimun juga. Sedikit tambah. Aja. Ya, ada bawang bombay. Seafoodnya sih nggak begitu banyak. Karena seafood di sini tuh mahal banget. Super mahal seafoodnya. Ada daun bawang tuh. Nah, selamat makan ya. Saya mau review rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya pedas, hot spicy. Lidah orang Indonesia ya. Kan namanya di sini hot spicy, tapi menurut orang Indonesia nggak ada apa-apanya. Tapi alhamdulillah, enak. Emang ini apa? Hilang sel, dari selnya nih, mantap, pinggirin. Biasanya ini kalau banyak terdapat di makan di spaghetti atau tempatnya restoran Italia itu selalu ada gini. Masal sih. Gak masak ini. Jadi beli. Enak teman-teman, lumayan. Tapi kalau menurut level pedas, gak ada apa-apanya. Pedasnya. Ya kalau yang instan noodle itu yang Korea tuh memang pedas banget tuh. Sering saya makan itu. Biasanya kalau makan nggak pernah pakai kacamata.
seruput. Ini ada cuminya, cumi. So, tadi ada cumi-cumi, ada gurita, ada udang di balik batu. Terus ada mussels tadi. Makan si gurita ini lucu banget, kayak nggak tega mau makan gurita lucu tuh. Gonna try a bit? Yeah. Again. Come here. Was it spicy? No. You like it? You want more? Wah, anakku mau lagi teman-teman karena ini nggak begitu pedas. Saya kasih supnya. Come here. Say that you like it because it's not too spicy for you. Enak. Enak. Oh, very good, enak. Say, don't forget to like, comment, and subscribe. Come. Don't forget to like, comment, and subscribe. Mm-hmm. See you on my next video. See you on my next video. I love you. Aku cinta padamu. Hah? Aku cinta padamu. Mm-hmm. You want more? Yeah. Oh my God. Three. Is there egg in there? No egg in there. There's some bacon in there. Yes. Dia mau pakai noodle. Ya, yeah, noodle. Masih mau. You want a prawn? Try the prawn. Oh, you want a squid? Squid? Uh-huh. You can have a bite. Have a bite. Saya kasih apa cumi-cumi. Biasanya dia nggak suka. Kamu ya, close to kamera. Have a bite. Aku. Kan kita ah. Didn't take a bite. Did you? Nah, it's too. Now wash your mouth and. You can see your face on the mirror, and it's all over. See, yeah. See this? See? Yeah. Okay. And one more spill of soup. Only soup? Yeah. It's chili. That's it. I don't want you get a tummy ache after eating this. Udah habis teman-teman. Udah cuman mau supnya. Enggak mau isinya. Cumi.
Please. Tinggal supnya. Coba tak goglok ya. Apa? Sudah habis? Tinggal sup, sedikit sup. Jadi reviewnya itu lumayan enak, enak dengan sedikit seafood. Memang seafood mahal di sini ya, jadi nggak apa-apa. Terus supnya enak, katanya hot spicy tapi nggak begitu pedas. Anakku suka supnya doang, dalamnya nggak suka anakku. Katanya karena nggak, biasanya dia kalau sedikit pedas aja udah lari minum, tapi ini dia nggak pedesan. Baik-baik saja, nggak popo hari, nggak pedesan. Jadi namanya Korean seafood noodle soup. Boleh dicoba di toko Korea, di warung Korea di Indo, dimanapun kalian berada. Lumayan enak. Jadi terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa tinggalkan komen, kritik dan saran, thumbs up-nya dan subscribe kalau yang belum subscribe. Semoga kalian sukses. Okay? Alhamdulillah. See you on my next video. Bye-bye. Have a nice day. Thank you.